indikator gambar aki. Ini kalau muter harus mati. Berarti bagus, siap pasang. Tarik, tuh mati. Terus kalau berhenti nyala lagi. Istimewa. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Selamat menonton. Halo lur, sedulur. Jumpa lagi ya dengan Sejoli Channel Otomotif ini lur. Ini mau tutorial lur untuk pengetesan dinamo alternator secara manual ya. Nah ini kalau pengetesannya bagus berarti siap dipasang. Kalau dites tidak bagus ya jangan dipasang bosku. Kita cari kerusakannya dulu, kita pastikan bagus terus dipasang. Yang betul begitu bosku. Nah ini bosku cara ngetes dinamo ini. Cara ngetes manual. Siapkan lampu-lampu. Siapkan tes-tesan lampu. Sekunnya disolasi biar tidak nempel. Itu bosku. Kan soketnya bentuknya lurung ini dua. Sing horizontal setrum kontak. Sing vertikal indikator lampu gambar aki lho bosku. Ini loh bosku, tes-tesan lampu ujungnya sebut ditempel loh ini bosku. Nah tuh bosku diincepkan tuh. Nah tuh gampang bos, siapkan kabel negatif dari aki. Kita tempelkan ke bodinya dinamo untuk biar bisa nanti orang-orang biar bisa ngetes. Oke bosku, nah diteguk ditempelkan no bodi. Pokok nempel lah. Baut beda ucul. Nah ini bosku, ini terminal B baterai. Nah kabel merah kita kabel B bos, kabel merah. Nah ini tempel lagi bos B setrum positif diwel-wel sing penting nempel. I ditempel lo sing dan piper bosku, piper ku isolator. Nanti kita tempelkan si baterai terminal B. Diwel-wel, nah, dipotong aja biar tidak konslet. Nah ini bosku, ini kan sing IG lho bosku, sing horizontal setrum kontak dijemper ke baterai dioncek dikupas. Nah, dibuka. Ya, kurang ombok. Tuh, dimasukkan sini bos. Tuh nyala bos. Oke bosku, tak mure ini bosku. Ini kan nyala. Kalau ini nih dinamonya muter harus mati. Kalau nggak mati berarti rusak, ada kerusakan. Itu bosku tak muter.
anggap aja gambar indikator, gambar aki. Ini kalau muter harus mati, berarti bagus, siap pasang. Tarik, tuh mati. Terus kalau berhenti nyala lagi, istimewa. Nah, muternya meneh. Ini muter lagi. Posisi muter harus mati. Tuh, sip. Sip. Jos, terima kasih. Matur suwun. Semoga bermanfaat. Thank you.